Mas, tapi ngomong-ngomong aku takut loh. Nanti kalau aku dibarahin bapak gimana? Enggak, Mbak. Kan enggak tahu bapak kamu. Ya kan, orang kalau kayak gitu kan pasti lama-lama kan hamil, Mas. Iya, tapi kan enggak harus secepat itu, kayak berbulan-bulan. Tapi kamu tanggung jawab ya. Iya, ya. Tenang aja. Aduh, Mas. Kok sakit ya? Sakit? Iya. Emang kayak gitu ya, Mas, kalau masih pertama? Iya, masih pertama ya kayak gini. Nanti kan lama-lama enak. Sakit, tau. Perih banget loh. Itu cuma sementara tadi kan. Nanti kan nggak sakit. Beneran, ntar udah nggak. Iya. Jangan sampai berhenti. Iya, capek. 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 Yuk, kita istirahat situ. Yaudah, yuk. Istirahat. Langsung aja sih. Kita. Safety. Iya, Mas. Kita kan udah lama pacaran. Iya. Berapa? Tapi kamu belum ngasih apa-apa sama aku. Emangnya kamu mau apa, Mas, dari aku? Apa ya? Ya. Apa iya? Namanya orang pacaran ya kayak gitulah, gimana gitu. Kayak biar gitu. Enak-enak. Tapi kan kita baru pacaran, Mas. Emang nggak apa-apa? Udah lama kok, baru gimana? Ya kan kita kan belum nikah gitu, masa kayak gituan emang nggak apa-apa gitu? Nyoba-nyoba dikit kan nggak apa-apa. Aku capek, Mas. Tadi habis kejar-kejaran sama kamu kan. Aku tiduran dulu. Capek ya. Jadi aku tiduran dulu ya. Iya, ya udah. Aku tak ikut baringan ya. Ya udah. Mas, tapi ngomong-ngomong aku takut loh. Nanti kalau aku dibarahin bapak gimana? Enggak, kan nggak tahu bapak kamu. Ya kan, orang kalau kayak gitu kan pasti lama-lama kan hamil, Mas. Iya, tapi kan nggak harus secepat itu, kayak berbulan-bulan. Tapi kamu tanggung jawab ya. Iya, ya. Tenang aja. Aduh, Mas, kok sakit ya? Sakit? Iya. Emang kayak gitu ya, Mas, kalau masih pertama? Iya. Pertama ya kayak gini, nanti kan lama-lama enak. Sakit, tau. Perih banget loh. Itu cuma sementara tadi kan. Nanti kan nggak sakit. Beneran, ntar udah nggak. Iya, Mas, tapi bener. Gimana? Ya, kamu mau tanggung jawab ya? Iya, tanggung jawab. Jangan iya aja, ntar kamu bohong lagi. Enggak, benar. Mas, udah sore juga, anterin aku pulang ya. Yaudah, yuk, kita ya. Pulang. Duh. Duk. Ya, Pak. Sini dulu. Ada apa toh, Pak? Sini, duduk dulu. Gimana? Kenapa toh? Kelihatannya adikmu tuh kok murung terus.
Iya ya Pak, aku juga curiga loh. Mbak Septi ini kok semakin lama tak perhatiin perutnya kok semakin buncit ya. Gitu ya. Terus badannya agak kurusan, makan juga dia pilih-pilih loh Pak. Coba kalau nggak, kamu tanya. Coba nanti, tapi aku nih mau tanya takut nanti dianya marah apa tersinggung gitu. Oh gitu ya. Makasih. Coba gimana baiknya? Ya, coba nanti saya tanya pelan-pelan ya. Ya. Biar dia mau cerita sama kita. Ya. Kalau enggak gini aja lah, biar Bapak aja yang tanya nanti. Oh ya Pak, saya mau ke ladang sama si Gendon, nggak apa-apa ya? Ngapain? Mau main sama nengokin ladang kayak apa? Kamu ini kok menyalahi-lahi tuh? Ya gimana lu Pak? Gendon tuh kan teman dari kecil. Gitu. Ya udah yang penting hati-hati ya. Kalau enggak panggil dulu ayo kamu. Oh ya udah tak panggil dulu. Mbak. Kenapa? Panggil Bapak. Panggil Bapak, tumben Bapak manggil kenapa? Enggak tahu, suruh sana kok. Aku mau main ke ladang, mau ikut enggak? Enggak, aku di rumah aja, aku lagi malas. Ya udah, aku temuin Bapak ya. Ya udah, aku duluan ya. Ya, hati-hati. Oke. Enggak, anak Bapak ini kenapa kok selalu kelihatannya murung? Enggak apa-apa kok, Pak. Enggak apa-apa gimana? Kelihatan loh, Dok. Bapak ini udah jadi orang tua loh, jadi paham antara adikmu sama kamu itu beda loh. Iya sih, pastinya ada masalah, tapi Bapak jangan marah ya. Iya, Bapak kapan sih sama anak tak pernah marah? Masalah apa loh? Jadi tanya sama Bapak. Enggak usah sungkan-sungkan. Ya aku tuh sebenarnya mau cerita sama Bapak, cuman takut aja Bapak marah. Enggak, Bapak enggak pernah marah sama anak ini. Cerita sama Bapak, enggak usah sungkan-sungkan. Tapi janji Bapak jangan marah ya. Ya, Bapak enggak pernah marah sama anak ini. Sebenarnya aku tuh lagi hamil loh, Pak. Hamil? Iya. Hamil sama siapa, Dok? Sama si Paijo. Paijo? Iya, setiap aku temuin dia, buat dia itu tanggung jawab, tapi dia itu selalu janji-janji terus. Sama kamu? Iya. Waduh, terus gimana ini? Aku juga bingung, Pak. Makanya aku itu harus gimana sekarang? Iya, kamu sebenarnya kan Bapak kan sering kasih nasihat, pilih-pilih, hati-hati kalau bergaul itu. Coba kalau udah begini gimana ini? Ya kan Bapak tahu sendiri, aku sama Pak Ijo kan pacaran udah lama banget, Pak. Iya. Aku juga kan nggak tahu kalau Pak Ijo kan bakalan kayak gitu. Aku harus gimana ya, Pak? Gini aja sekarang, Dok. Gendok nyari si namanya Pak Ijo. Nanti kalau bisa, Pak Ijo itu diajak ngadep sama Bapak. Ya? Itu ya. Nah, kalau bisa sampai ketemu ya. Iya, Pak. Ya udah, kamu cari ya, aja aku dulu. Aku cari si Pak Ijo dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Walah, Dok. Kamu kok bikin malu Bapak. Ya Allah, Mbak. Burung-burung, kamu dulu diusir bandel, mencelok sana mencelok sini. Kamu tuh nggak tahu ini untuk makan aku sehari-hari kok. Dan, Kendan. Wah, Dil. Ngapain kamu kesini? Kamu itu emang temanku yang paling sejati ini. Dah sini, Dil. Kamu lagi ngapain, Don? Jagain burung nih, Dil. Yaudah, aku bantuin jagain burungmu ya. Burungku mau dijagain? Ah, Dil, ada-ada aja. Kamu, Dil, ngomong, Dil. Apa?
burung ini bukan burungku. Gimana tuh kamu? Alah, tak kirain burungmu, Don. Don, mana? Saya bantuin. Masih lama nggak, Don? Ya masih tadi loh, orang burungnya aja belum pergi semua kok. Belum ngandang ini burung. Cuma burung ini aja yang dijagain. Apa? Juga yang dijagain. Kamu nih ngomong yang aneh-aneh. Dil, dil. Aku udah hampir mau panen ya. Ayo istirahat sini yuk. Ya. Awas ini mau ngenain aku. Oh, sorry, Dil. Aduh, capek aku sebentar, Dil. Jagain burung kayak gitu aja capek kamu, Don. Don. Kamu di mana? Oh, kamu di pangkalan di tempat biasa. Ya udah ke sana ya, soalnya aku udah deket pangkalan. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya udah, tak tunggu di sini. Jangan lama-lama ya. Soalnya aku ada kepentingan lain. Ya. Ada apa si Dewi nelpon? Apa? Hah? Hamil? Kok kamu kaget sih? Masa cuma sekali hamil? Ya tapi kan aku kan ngakuin sama kamu, Mas, walaupun sekali gimana? Orang bukti aku hamil. Duh. Kamu harus tanggung jawab loh, Mas. Gimana ya? Kok gimana sih, Mas? Ya nikah lah. Tapi aku udah terlanjur daftar ke Singapura dan minggu-minggu ini harus berangkat, gimana? Terus gimana, Mas, sama nasib aku, Mas? Kamu harus tanggung jawab lah. Seenggaknya kamu nikahin aku dulu, kek. Udah, yang penting kita nikah dulu. Kalau enggak habis dari luar negeri, kenapa? Kamu gila ya, Mas, ya? Luar negeri itu lama loh, keburu aku udah lahir, anak aku udah gede lah. Gak apa-apa, habis aku bisanya gitu. Terus gimana sama keluarga aku, ini, Mas? Pasti malu lah sama lingkungan. Mana aku harus ngurusin paspor-paspor itu juga. Ih, tapi gimana sama keluarga aku, Mas? Apa kata tetangga coba? Ya itu, kalau enggak dari luar negeri saya bisanya. Gak bisa lah, Mas. Kalau enggak kita nikah dulu lah. Gimana toh? Ya udah tuh pikir nanti lah. Aku pikir nanti sih, Mas. Mas. Aku sudah terlanjur dapat panggilan. Tapi kan, Mas. Kamu enggak mikirin keluarga aku sih, Mas. Mas, kamu kan jelas, Mas. Kalau ada apa-apa kamu mau diceritain. Udahlah, kamu cari yang lain dulu aja. Kamu urus ini dulu. Mas. Mas. Ya Allah, gimana ya sama nasib aku ya? Ya Allah, Bapak, Mintil, maafin aku. Hey, Don. Apa? Kita ini kan teman udah lama ya dari kecil. Iya. Kayak udah kayak saudara gitu. Kamu udah punya pasangan belum? Siapa tertil yang mau gak sama aku? Gini loh, aku ini mau cerita sedikit ya. Mbak, apa? Kakakku tuh beberapa hari ini murung terus kayak orang sakit gitu loh. Duh. Kamu tahu nggak obatnya orang sakit itu apa? Ya, kalau orang sakit itu biasanya ya suntik. Ya, tapi aku nggak tahu sakitnya dia tuh sakit apa. Katanya jelas. Katanya sakit apa? Ditanyain nggak ngaku kok. Kalau ngaku sih tahu saya. Nggak ngaku. Hanya itu. Kok bisa ya? Makanya apa? Coba kamu yang tanya, beli enggak? Itu ngomong-ngomong, udah punya pacar belum enggak kamu itu? Kayaknya belum. Gimana, Don? Kalau sama kamu aja, Don. Mau enggak kamu? Apa dia mau, ya, Dil, ya? Ya coba, kamu enggak pernah deketin kakakku sih. Ya orang kerjaanku cuma di sawah. Enggak apa-apa, pokoknya aku ini kayak saudaraku loh. Gimana Dil? Tolong nanti bantu nih, Dil. Oke, nanti gimana caranya supaya dia itu mau sama aku itu gimana? Tenang aja, nanti tak mak comblangin. Si Dewi nyariin Pak Ijo ketemu. Mindil. Apa enggak? Ya. Enggak ada sih di sini. Bingung ini.
Mindil. Biasanya dia main mana di sawah sini. Biasanya mainnya di sawah sini biasanya dia ini. Til. Nyariin siapa tadi namanya Gendon apa ya? Itu si Mindil. Mindil. Ah, sama siapa? Itu Mindilnya siapa? Apa ya? Apa kamu nggak tahu? Ma, ada apa? Apa? Dimarahin bapak? Enggak si Pak Ijo. Pak Ijo emang kenapa Pak Ijo? Si Pak Ijo nggak mau tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Jadi ceritanya itu, Mbak itu hamil. Makanya. Tun, gimana Tun? Mbak tuh bingung kan, dia sekarang gak mau tanggung jawab, malah dia itu mau keluar negeri, tahu gak? Wah, minta kasih pelajaran tuh Pak Ijo, makanya Mbak pusing tahu gak mau. Terus, gimana sekarang? Gimana ini? Loh itu kayak anak-anakku pada ngumpul itu di sana, si Dewi sama adiknya. Til! Hei! Aku sebenarnya mau sama mbakmu kalau dipaksa. Kamu ini pengecut, sini dulu, sini dulu. Kalau ngomong yang jelas sini. Apa? Udah sini dulu. Bentar deh ya, itu burungnya banyak itu. Aku tak usah burung dulu. Kamu nih. Syah. Pokoknya jangan lupa yang tadi ya. Yang kita obrolin tadi. Bapak udah dari tadi. Barusan. Gimana ceritanya? Ketemu nggak Pak Jo? Tadi udah ketemu Pak, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Dia malah mau minggat, nggak tahu kemana. Tuh, Bapak sempat bingung nyariin kamu ini. Untung Bapak ingat adik kamu sering main di sawah di sini. Kamu di sini. Terus Pak Jo ceritanya nggak udah ketemu? Udah, tapi dia itu gak mau tanggung jawab. Aku makanya pusing Pak, stres banget, aku harus gimana coba. Sama aja Bapak juga begitu loh. Aku juga gak tahu Pak kalau bakalan kayak gini kejadiannya Pak. Terus gimana ini kita ini? Makanya itu Pak, aku tuh kasihan sama Bapak juga. Kalau sampai si Pak Ijo itu gak mau nikahin aku Pak, pasti malu kan keluarga kita. Iya, ya aib bagi kita semua. Gimana Don? Apanya? Serius nggak omongan kamu tadi? Kok dipaksa mau? Ya sebenarnya serius, cuma kan ada orangnya aku malu tuh dari kamu tuh ada aja. Biasanya malu-maluin aja. Ah, kamu bisa aja. Aku yang susah Don. Apa? Biasanya kita akrab kayak gini, nanti kamu jadi kakak iparku. Ya nggak apa-apa kan terus manggilnya kamu kan, kak kamu kan sopan sama aku. Ada bapak, kamu mau ada bapak kesana aja yuk. Oh iya. Ngomong sekalian aja. Tapi aku nggak malu ya. Nggak apa-apa. Cuma kamu aja ya. Ya udah nanti aku yang ngomong. Kamu ada bapak pun Don. Ah tapi aku malu loh. Gak apa-apa, aku udah ikhlas sahabatku jadi kakak iparku. Bapak sama siapa Pak sini Pak? Sendiri. Sejak kapan bapak kayak komedian kayak gitu sendiri? Sejak Yayu mau hamil ini loh. Jadi bapak agak error ini. Ini ada Gendon juga loh Pak. Oh Gendon? Gendon siapa? Hey, Mas. Oh teman kamu? Kawannya Mintil Pak. Oh. Ini Mintil ini sering Pak main tempat sawah-sawah sini Pak. Terima kasih ya Mas Gendon. Jadi temannya ya, si Mintil yang baik kayaknya ini. Iya Pak. Saya sudah lama Pak, sudah kecil temenan sama Mintil. Begitu ya. Tapi gini loh Bapak ini sedih susah bener. Mikirin ayu kamu ini loh. Gimana lagi Pak, udah terlanjur. Jadi Bapak minta pendapat sama Mas Gendon sama kamu sebagai adiknya. Kalau ini jelas korban, ini menurut pendapat si Gendon gimana ini masalah ayu kamu? Gimana? Ya tanya dulu kalau kamu mau enggak. Mbak, sini dekat sini. Ngapain? Udah, duduknya dekat sini. Iya. Gimana? Nikah sama Gendon, mau enggak? Kamu nikah gimana sih, Dek?
Ya mbak mau nggak? Ya terserah mbak. Kalau mbak mau bikin aib keluarga ya nggak usah mau. Tapi kan mbak juga nggak enak kalau dia kan dia udah hamil. Dia udah ngomong sama aku. Dia mau nerima kamu apa adanya. Kamu serius? Coba tanya deh, nggak percaya. Ya mbak sih makasih banget kalau dia mau dek. Ya kan Don? Tanya malah diem loh. Gimana? Ya gimana kakak kamu kok? Dia mau. Mau? Ya kalau dia mau aku juga mau. Terus? Nikah ya? Sekarang? Tahun depan. Oh, terima kasih nih. Sepertinya keluarga saya ini kayaknya gak kena aib kalau ada yang mau nikah nih. Teman si anak saya ini. Gimana pak? Bapak setuju kan kalau mbak sama si Gendon? Iya, setuju banget bapak ini. Soalnya kita nggak jadi kena aib loh. Makanya itu. Keluar kita nggak kena aib. Pak, gimana ya pak? Gimana apanya? Ya, bapak setuju nggak pak? Saya bapak setuju banget kalau si Dewi ada yang mau ngambil istri. Tapi pak, aku ngerasa gak enak sama Mas Gendon sih. Ya masalah itu nanti Mas Gendon biar bapak yang tanya nanti. Oh gitu ya. Waduh, Mas Gendon. Iya pak. Bapak udah dengar semua dari anak saya, dari Mas Gendon. Kalau memang Mas Gendon benar-benar mau nikahnya anak saya terima kasih benar Mas Gendon. Kira-kira mau Mas Gendon ya? Iya pak, setelah saya pikir-pikir sama si Mintil tadi kok, saya mau pak. Oh iya, terima kasih loh sekali lagi Mas Gendon ya. Iya pak. Nah, Gendon kan cocok juga kan? Gak apa-apa pak, saya ikhlas meskipun sahabat saya jadi kakak ipar saya, gak apa-apa. Dewi juga udah mau. Iya pak. Jangan lupa kamu manggil aku kakak nanti. Nanti dandon oh, kamu. Iya. Jadi, iya ya. Manggilannya iya. Iya ya. Harus berbeda. Kakak terus. Jadi enggak asik. Sahabatku hilang, Kak. Jadi gini, Kakak. Gini Dok ya. Enak satu rumah. Ini Mas Gendon karena Mas Gendon udah cocok, anak iya, saya juga cocok, semuanya anak saya udah ini setuju semua. Maka ya bapak enggak nunggu lama, masalahnya ini sebelum ambil anak saya ini kelihatan kan, iya. Cepet-cepet nikah aja, ya. Iya, pak. Iya. Gitu aja lah ya lu ya. Terima kasih banyak Kendon ya. Oke. Sekarang kita pulang besok. Kakak. Besok ya mas ya, besok nikah ya. Oh iya pak. Ya sekarang kita pulang, bapak juga pikirnya udah mulai dingin ini. Iya, lagi sore kok. Ya. Terima kasih Mas Gendon ya. Kakak ipar. Ya. Saya titip kakakku lo sama kamu lo ya. Kayak jagain dia, oke? Kamu tuh bisa aja deh. Kamu ya, tuh. Bahagia ya kalian berdua ya. Oh iya iya. Ya. Bapak sekarang jangan sedih-sedih lagi ya Pak ya. Iya lo. Mana? Napa? Belum muhrim. Wah. Lupa, udah gak sabar, Til. Kamu